Febri? Gak mungkin salah, joknya aja sama. Tapi tadi dia bilang dia lagi di kantor. Kok motornya ada di sini? Apa mungkin aku terlalu curiga ya? Kayaknya iya sih aku yang terlalu curiga. Apa mungkin ada sesuatu yang... Halo? Mas, kamu lagi di mana? Aku di kantor. Kenapa? Aku lagi banyak kerjaan nih. Kamu sendiri gimana? Masih narik? Di kantor. Yakin? Ini aku lihat motor kamu di depan rumah makan depan. Hah? Motor di tempat makan? Enggak mungkin. Kamu salah lihat kali. Aku ini di kantor. Ya, mungkin aku salah lihat. Ya, kok dimatiin? Ah, si Nina, bukannya langsung aja, masih aja pakai nanya-nanya dulu. Aduh. Halo? Halo? Lu ngapain masih diem aja di situ? Lu mau sampai nunggu si Febri ninggalin lu? Udah lu gerbek aja langsung masuk rumah makan itu. Gue bingung, Pi. Terus ntar kalau ketemu, gue mesti gimana? Ya lu tanya lah, itu teman kantornya atau bukan. Kalau emang itu teman kantornya, ngapain dipakai bohong-bohong sama lu? Ntar deh, gue masuk ke dalam. Ya udah, cepetan, gue tungguin ya. Ya Allah, Mas Febri. Jadi benar selama ini itu perempuan pasti pacarnya Mas Febri. Kalau itu benar pacarnya Mas Febri, aku nggak bisa kayak gini terus. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus hadepin mereka sekarang. Iya maaf Bu, ini saya lagi kena macet di jalan. Paketnya secepatnya sampai sana Bu. Iya Bu. Mana ya Mas Febri? Yaudah nih, lu share log aja, share live. Nanti gue ikutin lokasi lu di mana. Gue tewe sana ya. Ya Allah, kenapa harus gini sih Mas? Kamu tega, Mas. Rasanya hati ini hancur banget. Saya lihat sendiri dia jalan sama perempuan lain. Itu membuat saya nggak bisa lagi menahan kemarahan. Saya berusaha untuk menghentikannya, tapi emosi saya meledak. Sebetulnya saya sudah menduga bahwa Febri itu memang selingkuh. Bukan itu sih yang saya takutin, tapi saya khawatir sama Nina. Dia kalau marah, suka nggak kontrol. Oh.
Mas, apa-apaan ini? Kau pikir aku nggak tahu? Kau main gila di belakang aku. Aku ini istri sah kamu, Mas. Turun kamu. Kamu turun. Oh, kamu istri saya. Terus kenapa? Lagian juga dia nggak pernah cerita kok kalau kamu istri sahnya. Terus kalau kamu istri sahnya, kenapa dia jalan sama aku? Saat menghadapi perempuan simpanan Mas Febri, dia malah menantang dengan sikapnya yang cuek dan sinis. Rasanya mulut itu kayak mau aku... Kamu belain dia, Mas. Kamu lebih milih dia daripada aku. Oh, Nina. Tenang. Malu ini tempat umum. Nanti kita bisa bicarain di rumah. Mau dibicarain di sini atau dimanapun, kamu tetap pengkhianat, Mas. Aku ini istri sah kamu. Kamu malah kayak gini di belakang aku. Gak malu kamu, Mas. Nina! Febri, terlaluan lo ya udah ngecewain Nina. Lo gak usah kecampur deh. Udah lo diem aja lo ya, pergi sana lo. Sampai gue sobek menurut lo ya. Ngapain gue takut? Lagi juga dia udah sama gue. Terlaluan lo. Cepet-cepet. Mas! Kamu lebih milih dia daripada aku, Mas. Udah lah, nanti kita bicarain di rumah. Tenang-tenang ya, Nin. Lo harus sabar. Bagaimanapun, lo harus tetap selesaiin pekerjaan lo, oke? Okay? Lo yang tenang ya, yang sabar. Gak bisa, Pi. Gue hancur, Pi. Gue tahu. Lo yang sabar. Kita harus selesaiin dulu pekerjaan lo itu. Kita harus antar itu paket ke customer, oke? Okay? Gue hancur, Pi. Lo yang sabar ya. Kita kerjain dulu tuh pekerjaan paket lo, oke?